Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim bil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij al ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahim ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ighfir li ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ighfir li ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, fastami'un mustami'an dimanapun berada yang berbahagia, pertama-tama sila bareng-bareng ngaturin rasa syukur tiang pelungguh sami ite selaku tipa kehadiran deseda Allah subhanahu wa ta'ala. Si sampunan bing tiang pelungguh sami si teparan aran nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah kanci sempat tiang pelungguh sami mau duduk di majelis ilmu yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu tersebut adalah taman daripada taman-taman syurga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terpenting di antara nikmat-nikmat tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ada yang dinamakan dengan nikmat al-Muhammadiyah. Nabi si teparan aran nikmat al-Muhammadiyah. Di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala bermanik. Nah ibu, ara perbedaan antara ucapan deseda Allah ta'ala, ara perbedaan antara ucapan deseda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanci dengan biasa. Nabi perbedaan ibu-ibu, bapak-bapak, perbedaan si pertama hebat dengan lombok, hebat dengan sasa. Lamun deseda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahasa sasana adalah bemanik dan bau tepadelah. Allah subhanahu wa ta'ala berbahasa, Nabi berbahasa, alim ulama wasdin kamu mah noh hebat dengan lombok. Lamun deseda Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran bemanik. Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak, bemanik di dalam hadis qudsi ketika berbicara dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, laulahu la khalaqta Adam, lamun dinara niyuh
Sainya yaitu nikmat al-Muhammadi Muhammad. Sai nikmat al-Muhammadiyah niki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sabarang-barang yang kelunggu sami rayaan di jelu samak. Muhammadun syukuruhu fardun alal umami. Ibu-ibu tebarak di dalam syair bahwasanya Muhammadun syukruhu fardun alal umami, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah kewajiban tiang penunggu sami wajib syukuri. Saya enggak kembe laula Muhammad la khalaqta adam, lamun dinara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di niat penciptaan Nabi Adam. Lamun dinara Nabi Allah Adam alaihi salam dinara tiang pelunggu sami, berarti itu niki arak dengan sebab diciptakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam sila bareng-bareng bersalawat sebagai bentuk ucapan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak selawat, mudah-mudahan dengan selawat-selawat yang kita haturkan, yang kita lantunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai syafaatul kubra, syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Enggak ada harapan era di yaumil qiyamah, jelo kiamat. Syafaat paling beli yaitu syafaat elek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila tabarik-barik salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sila bareng-bareng sekali doa lagu tambah di dalam angan bagus-bagus nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lamun kena ucapan salawat baru ibu, tanda hati tiang penunggu sami ir. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita ketahui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya, turun wahyu kepadanya, yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Enggak doang seperti cerita lagu sebenar, sebelumnya ada kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab hadis-hadis. Mungkin ya, coba cerita-cerita sekedi-kedi ndek dia sebut hadis. Lamun dia sebut hadis ibu bapak, yakin baru tak mulai dengan orang tak ada. Kembe haddasana Yahya, haddasana Mughirah, haddasana Dinman, terus sebut haddasana nono orang tak ada. Dinman sampean inti dok tak ada sebelu. Nah, pertama laik kenyengkeun sayaran papuun Nabi ibu. Sayaran anggih. Laik papuun Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berjanji.
lamu kayak berdua anak 10 antara salah sikit yang goro, antara salah sikit yang goro, akhir lahir bija elek pertama terus sak terakhir Abdullah. Wahan sak lahir Abdullah niki ibu mu yang negoro jauh ujuk Ka'bah, lagu tiba-tiba datang sak deparan aran kaum Quraisy Bani Hashim keluarga ni si Nabi. Bani Hashim niki merupakan keturunan yang agung, yang mulia, yang banyak harta, sehingga terculik Abdullah niki isi semeto terjauh pelai munin Bani Hashim. Oh dendek gorok ni keturunan tidur saat ni dendek gorok terkenal Abdullah niki teparan Az-Zabih As-Sani dengan saat kedua dia sembelih setelah Nabi saya pertama Ismail. Saat kedua berarti Abdullah Az-Zabih As-Sani dengan saya tegorok oleh keturunan Ibrahim saat kedua lagu keselamatan Nabi si Bani Hashim niki ibu bapak. Oh dendek gorok meni bintang dan nani yat sud apa ransud ni ibu terkocok-kocok nomor dengan arisa yang ini sud terang marah dengan arisa ni lamun sogul aran Abdullah yak tukah ni si bembek sekek bu dengah niki sampunan dengah cerita niki apa ni lamun sogol Abdullah yak tukah ni si bembek sekek tak kocok sogol Abdullah aneh yang tegoro Malik Omar menojak yak tukah Malik 10 kali lipat 10 kali sogol aram 10 si batukahan bembek berarti sampai 10 kali yang terduga isi bembek satu ulang Malik kocok sampai ke 10 ia pun berpindah arah niki ujung aran sak lain burung terus ada semula ketika Abdullah niki pada usia remaja remaja lalu berdagang itu daerah Syam daerah panas bagian-bagian selatan dendek kena bagian kau deh biaran Syam ni lalu isi muda kebat dek ye setelah niki ibu pas Abdullah masa remaja masa baja berdait kance cewek ahli kita dengan nina niki ahli kitab yang mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Abdullah niki adalah orang yang mulia pedas rua nilai kending Abdullah niki bercahaya mentama terusan ujuk balik nisi dengan nina senuk wah saat menuk tama ni Abdullah mekanggok mukmilim kena iak jari semamu dengan nina bu dengan nina muni tipe Abdullah Abdullah mekanggok lagu ternyata Abdullah menolak pas sampai datang balik boleh pas sampai datang balik boleh Abdullah wah tak terjodohan kesiapan isi Bani Hashim mai ya tukahan bayat perari ini mai mamu ajaib seni keluarga seajaib metukah isi bembek satu seni menikahlah Abdullah dengan Siti Siti Amin Aminah.
Wahan samara menikah ibu merari Abdullah kanjeng Siti Aminah. Nggih. Wahan rak berkumpul, napi arti berkumpul. Besoku awak, nggih. Mulalun malik ujo perjalanan menuju perdagangan. Lalun perdagangan. Sampai nilek balin dengan Nina Senu, ibu nggih. Sampai nilek balin dengan Nina Senu tamu Abdullah. Assalamualaikum, man anta? Ana Abdullah. Aku ni Abdullah. Laisa Abdullah. Kamu ini bukan Abdullah. Benar saya ini Abdullah. Ndik, soal wi Abdullah sama ingat no mekajak mektenak marik no pedas ruwun cahaya elek kendih. Munani wangkah narak kah kanggo. Kembek oh ternyata nur keagungan kegantengan itu yang ada pada Abdullah telah tersalurkan kepada Siti Aminah. Waktu ini rahim Aminah ta. Angkah bajang-bajang kerengan tak zikir bisa timbul cahaya. Kerengan tak uduk ada timbul cahaya tegah jari. No. Zikir ia pelajaran dia. Wan samara menike bu yanuli Abdullah niki baru terbaca di dalam Al-Barzanji. Nabi ulil Al-Barzanji walamma tamma min ala syahran ala masyhurul aqwalil marwiyah wafiya bil madinatil munawwarati Abdullah. Baru sempurna senina ibu ni si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur elek dalam tian 2 bulan mu tebelin mati si dengan doa nu si nyakit setebaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berumur 2 bulan. Langsung jari dengan nyati. Noh, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Lagu Nabi sa'man idab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tahu sama sekali. Ia kembik kira-kira yang pun keparan, kematian, kewapatan, aman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaden sandik bumi dengan kafir Quraisy semua waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu. Oh Muhammad ini adalah diajar oleh bapaknya. No. Paling no, ampun jari dengan marah mentia dengan seamaan jari tuan guru. Paling nak pun jari sugi dengan dengan toa sugi. Oh, iya keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adin sandi terkena marak mano si kaum kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian ibu bapa mubilinan sak teparan aran Siti Siti Aminah. Wan sak lahir. Lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lek waktu nika. Sai jari bidan ibu. Sai jari bidan. Baru terbaca si Ustaz Munawar dalam syair Al-Marzanji. Maryam wa Asiyah. Asiyah wa Maryam minal tertulakan saat teparan aran ruh Siti Asiyah kanca Siti Maryam ia jari sugulan Nabi ketika lahir. Pas lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marak kilat Nabi pasang Siti Aisyah. Ketika aku melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihat seluruh jagat raya. Sida lamun nganak Nabi kepengitan. Hah? Mati. Lamun beliau niki
sallallahu alaihi wasallim wa barik. Karena yang dilahirkan itu adalah orang yang mulia. Yang berwajib bersyukur. Berhala-berhala selapu biroboh, api yang tidak bisa padam pada saat itu langsung padam. Berkat lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut atau gentir? Lanjut, Bu. Setelah marak menikah, Bu. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya. Wah, marak nikah bajang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendek man nikah, Bu, nggih. Lalu tato kebiasaan orang Arab, kebiasaan dengan Arab nikah, Bu. Lalu jual susu, air susu, lalu jual, Bu. Lalu jual air susu. Lalu njuk pekan. Terjauh Nabi niki. Lusak uduh di narkepe. Di dekang kok. Kenapa di narkepe? Huni, tertolak. Arah, dah itu. Indak-indak walik. Mokoh, deras runa air susu. Ibu, lalu menyojok Nabi di dekang kok. Datang satu para Arab, Halimah niki dengan kurus krempeng. Oh, melampak mai daripada nadi narak yang mau jauh oleh sida biak jauh. Halimah niki isi terjauh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki isi Halimah. Hai, dengan soh berjuluk unten pelik-pelik, awak akan pelik-pelik. Makan dengan sah paling murid oleh paling julun datang. Nuh, kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi tersodok ujuk tuaan. Terjauh lalu berdagang. Wansa marak niki, Bu. Terjauh, berdagang, terponggok, masih berumur 12 tahun. 12 tahun umur. Datang teparan aran Bukhairah. Bukhairah niki, ibu bapak, adalah orang yang pertama kali mengetahui tentang kenabian. Yang datang dari rombongan elek Mekah. Rombongan niki yang jauh dengan paling mulia. Tanda-tanda adalah arak awan milu ele atas. Datang Bukhairah niki. Bukhairah niki adalah seorang pendeta. Lampa rombongan niki sampai datang nih ke Sogul. Bukhairah kanje murid-murid. Wahai murid-muridku, siapkan makanan sebanyak-banyaknya. Sekarang ada rombongan yang mulia yang dikatakan di dalam kitab tanda-tanda kenabiannya adalah diikuti, dipayungi oleh awan. Sida lama melampak Nabi milu, ibu. Si awan ande. Lamun Nabi terpayung si awan. Lengon dina. Itu jak takut si lengon. Kamu kemalam wak sengap sekali, ibu. Mekpara jak selak tirun ibu tak lah. Ternyata lengon mesak si takut. Allah. Lamun benda lengon tanda dek dia nak. Sampai ni ke, bu, dipersilahkan rombongan lek Mekah ni kita mu. Gereja ni ke, mendarat. Lagu hidup, yo, dinarak dun dengan satu payungan si awan si bijak ya. Oh, pun langsung. Ya Abu Talib, arak kena dengan sak masih kemadean oleh rombongan. Arak karena masih kocet itu tahu. Oh, bijak. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud separan aran Bukhairah.
nyerak menuh hendak lalu berdagang pulang karena anak ini adalah nabi yang ditakuti oleh kaum-kaum kafir Quraisy, nabi yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau dia diketahui maka dia akan dibunuh. Nyerak tulah, maka Bukhairah itu yang paling langsung bersaksi kepadanya bahwa dia itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nuh perjuangan dengan lain. Nah, lewat banyak sambungan malam. Wah, jam solat 10 menit. Lemak sambung. Nggih, jelur mus lemak adem sak datang kena. Masih lebih bagusan Malik cerita saja. Terus denuman perang, denuman. Inti lamun bercerita masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umbi lain semangat. Umbi datang satu parang-arang semangat niki Ibu. Sing agembe nur yang ada di dalam hati kita itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye teparang arah nur iman, cahaya iman searah elek manusia. Alhamdulillah rabbil alamin. Lemak sambung. Sebenarnya waktu jauh kita penuh. Lagu lemak sambung nggih. Wallah subhanahu wa ta'ala ala alam wa ilmuhu wa atam wa jal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.